Pemirsa, pihak kepolisian berhasil meringkus 3 pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku tak berkutik saat diringkus tim gabungan dari Unit Reskrim Polsek Sekernan dan Busar Satreskrim Polres Muaro Jambi di kediamannya di kilometer 35 Desa Bukit Paling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Inilah pelaku pencurian sepeda motor berinisial MG yang tak berkutik saat diringkus tim gabungan dari Unit Reskrim Polsek Sekernan dan Busar Satreskrim Polres Muaro Jambi di kediamannya. Tepatnya di kilometer 35 Desa Bukit Paling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Usai menangkap pelaku MG, polisi kembali melakukan pengembangan dan hasilnya, dua pelaku lainnya berhasil ditangkap di lokasi berbeda. Diketahui keduanya ialah DD dan JH, masing-masing pelaku ditangkap di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, dan Desa Sembubuk, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Usai ditangkap, ketiga pria ini pun langsung dibawa polisi ke Mapolsek Sekernan. Komplotan curanmor tersebut dibekuk lantaran mencuri sepeda motor milik warga di wilayah hukum Polsek Sekernan. Disampaikan oleh Kapolsek Sekernan Ibtu Wijinur Eko Wahyu, untuk modus pelaku ialah dengan beraksi di saat malam hingga dini.